Oke, teman-teman, di video kali ini kita coba cek. Biasa teman-teman ya, setelah penebaran bibit belut nih kita harus cek nih 2 atau 3 hari teman-teman ya. Biasanya sih 1 hari juga sudah ada yang mati kayak gini. Nah, ini sih udah 2 harian teman-teman ya. Ini ada yang mati 1 2 teman-teman. Sorry ini ya. Kurang jelas mungkin. Jadi kalau mau belum mati itu dia pasti ke atas teman-teman, gak usah khawatir ya. Dia pasti di atas posisinya. Jadi kita bisa tahu yang mati itu ada berapa. Oke, ini tinggal dibuang aja ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kolam budidaya belut media lumpur di Tong Project Babon, teman-teman ya. Ini jadi Project Babon nih, kita akan besarkan dia ukuran 1 kilo isi 3 mungkin, teman-teman. 3 atau 4 lah gitu. Ini jarang saya kasih makan, teman-teman ya. Tapi kondisinya kuat karena fermentasinya bagus dan pakannya pastinya kemungkinan masih tersedia banyak gitu. Nah, ini kondisi kolam budidaya belut media lumpur menggunakan terpal, teman-teman. Oke, ini kolam kita baru sekitar umur 1 mingguan. 1 minggu lebih teman-teman ya, hampir 10 hari. Ini kondisinya kalau pagi gini teman-teman ya. Belutnya ini nggak ada yang ke atas nih, seperti video saya sebelumnya nih, kalau malam itu keluar semua dia. Memang umumnya gitu ya. Nah, tapi di sini kita mau coba kasih makan teman-teman. Gimana cara kasih makannya? Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti biasa teman-teman ya, kita masih menggunakan keong emas. Nah, ini yang udah kita iris-iris teman-teman ya. Kita kasih makannya, mungkin dilempar aja, tapi saya mau coba kayak orang lagi mancing ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, kita coba tusukin dulu. Kira-kira mau nggak nih gitu, keluar nggak gitu maksudnya ya, belutnya. Tampaknya sih nggak mau teman-teman kalau di gini nih. Karena dalam ya lubangnya ya. Beda ya teman-teman tingkat aktifnya nih kalau di malam hari sama di pagi hari gini nih. Kita coba di sini nih. Oke, kita coba di sini teman-teman ya. Teman-teman
tidak ada tanda-tanda kehidupan, teman-teman. Oke, kali ini kita gagal kasih makan belut langsung, teman-teman ya. Nah, ini paling kita lempar aja, kita tebar aja nih. Biar dia nanti nyari makan sendiri kalau dia lapar, teman-teman ya. Biasanya sore juga dia udah keluar nih. Yang sebelah sana yang sulit kita jangkau, teman-teman ya. Karena di pojok banget tuh. Oke. Itu aja, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Oke, see you next video.